tipe-tipenya kayak istrinya Ramzi bukan sih? Iya benar. Iya kan? Asik. Oh. Hai, ketemu lagi dengan Aidil Fikri di sini. Dan hari ini aku ditemenin sama Rega dapat di sini. Kali ini kita mau reaksiin pasangannya lagi hot-hotnya ini dibicarakan ya. Bukan lagi, dan ini memang pasangan bukan hanya di satu kalangan, istilahnya kayak di kalangan dangdut atau iya. Apa. Mereka benar-benar nasional banget. Dua. Dan ini kayaknya awal tuh dijodohinnya di Hothub. Ya kayaknya. Ya kan? Buat apa? Gara-gara Om Deddy sama Vidi. Oh, ya gitu kan. Comblangnya dua orang ini. Ada Jirayu dan Halda. Betul sekali. Pasangannya rame banget ini, cute, imut-imut. Yes, dua-duanya kebek gitu. Ya. Kali ini mereka berdua nyanyi lagunya Jirayu. Ini Jirayu sejak pandangan pertama. Ada juga yang nyanyi. Serius ini. Aku penasaran sih suaranya apa ya. Kan kalau ngomong suaranya kan cempreng bener ya kan. Kalau nyanyi kadang-kadang orang tuh ngomongnya cempreng, suaranya tuh beda. Ada yang kayak gitu kan. Makanya ini kita lihat keromantisan pasangan ini seperti apa bernyanyi di atas panggung. Yuk langsung aja kita lihat Jirayu dan Halda sejak pandangan pertama. Gue tadi ya, nyelamatin lu tau. Oh, lu tau. Lu kira gue lagi orang lagi ulang tahun diselamatin ya? Bukan selamatin ulang tahun, tapi... Tapi apaan, gue udah ditungguin bapak gue tuh di rumah. Ini live loh, berarti ngomongnya. Iya, gak direkam juga loh. Sama, sumpah kalau mereka acara berdua kayak gimana ya? Rame kali ya? Rame banget kayaknya. Nah, gitu dong. Kayak gini? Iya. Ah, iya lah, begini doang. Gini. Kayaknya Halda udah agresif banget. Iya. Udah, apa ya, Lex? Ini banget, excited banget ngeliatnya ini. Tapi kalau misalkan lu narik-narik cantik lo, Halda. Cantik, Halda. Tipe-tipenya kayak istrinya Ramzi bukan sih? Iya benar. Iya kan? Benar. Iya kan ininya bener. Tuh nyablak-nyablaknya. Ceriwis gitu ya. Heeh, ya. Benar. Aku udah kangen juga sih sama suara Jirayu. Iya, udah lama. Yang serius ya. Karena kan dia sering nyanyi juga sih kalau acara acara poli lah, acara kalau di podcast gitu. Apa, gitu. Kan semprit gitu, enggak full nyanyi yang serius gitu ya kan. Kan itu dijarin so ingat iya, kan dari gitu, waktu ya. dia Asia dulu kan aja ngambil suara lu ke sekarang lu ngedehem. Asik. Empuk-empuknya masih kayak dulu suara ini. Empuk gitu suaranya. Emang rezekinya juga bukan dari nyanyi aja ya kalau Jirayu ini ya. Benar. Sumpah sih ini aku bilangin Jirayu ini kelasnya tuh udah beda banget benar, sih. Benar. Berkelas banget. Film udah main. Host udah. Iya. Nyanyi bukan lagi. Atlet. Bareng selebriti, wey. Selebriti papan atas yes. Indonesia. Siapa sekarang yang enggak kenal sama makan Jirayu ya. Coba. Cakep tuh rezekinya bagus banget. Aduh. Enak nih. Asik. Tiap malam dirinya
Asik. Udah manis kan? Oh, udah manis telinga. Udah manis telinga. Udah manis telinga. Udah manis telinga. Oh, diganti Nona Depo. Aduhai, Nona manis. Gitu harusnya ya? Bisa improve dulu dia. Oh, asik gede. Bener-bener lah, anak dua ini rame pasti yes. Rame kalau dan tinggal. Bener-bener tinggalnya suka-suka lo deh ya, gitu kan kayak dua kebek bener. Mohon maaf ya Peta Jirai sama Peta Alda, tapi asik apa adanya gitu ya kan, nggak yang dimuna-muna ya, itu sok-sok di romantis gimana gitu, sok-sok yang oh sayang megang-megang rambut lah apa enggak iya. Apa adanya aja. Percintaan usia mereka ya kayak gini iya. Gitu kan. Oh nyanyi. Asik, aku bikin jerai lagi. Nyanyi lah, ada lah. Bisa nyanyi, yes. Bisa nyanyi. Alah tadi bisa nyanyi nice. Sih. Tapi belum, ini belum serius aja ya. Kita masih dengar bisa nyanyi dia. Oh. Pasti Jirai ini dari awal kemunculannya cute-nya enggak berubah. Benar kayak kalau usianya udah jauh naik kan ibaratnya. Jauh lah itu beberapa tahun ke belakang udah lama banget gitu ya kan. Oh. Ciri khas cengkok dangdutnya yeah. Jirayut gak hilang dari yeah, dulu itu. Malah makin naik makin oke okay. Aku suka banget yeah. Gua. Dia semakin tinggi makin enak yeah. Nyengkoknya dia makin enak makin luwes deh yeah. Nyengkoknya kayak tadi tuh ujung-ujungnya doang yes. Cengkok-cengkokin. Banyak banget kan lagu-lagu yang disiapin, tapi satu rap itu udah cukup sih ngobatin kekangenan yeah. Kita sama suara Jirai dan cukup tahu kualitasnya Jirai kayak gimana sekarang. Bener-bener aku suka banget, bener-bener kayak acting mereka tuh bener-bener natural. Bener-bener kayak di podcast gitu loh, apa adanya, apa yang mereka mau utarakan ya utarakan. Kayak gimana gitu, enggak yang dibuat-buat gitu. Terus kayak yang, ya. Enggak kayak yang cari apa namanya kayak momen-momen romantis-romantisin gitu, enggak gitu. Tapi aku ini suara Jirai kayak Jirai itu suaranya makin empuk gitu sekarang. Dia kan kayak makin yakin gitu loh suaranya tuh yakin gitu. Yes, aku salut. Punya pas nada tinggi tadi kita dengarkan. Pas nada tinggi tuh enak banget tembakan-tembakannya Jirai. Cengkoknya itu enak best. Banget. Keren, parah. Dan ya itu Jirai itu bernyanyi ya Jirai. Yes, benar. Enggak yang di apa ya kata enggak dilebay-lebayin ditam apa kayak dilebih-lebihin gimana gitu. Benar jadi kayak cengkoknya Mansur S lah, mau cengkoknya Arafik lah, yeah. Enggak dia cengkok sendiri. Dengan dia punya ciri khas cengkoknya sendiri dan ini pasangan. Tadi Halda sempat nyanyi juga. Yes. Kalau Halda nyanyi banyak lagi kita bisa dengar nih suaranya Halda seperti apa, ya. Tadi semprit tapi udah enak ya. Udah aman sih, maksudnya tuh masih kategori aman ya, belum bisa kita ini banget, cuma kan tadi kayak
cepet banget, cepet banget. Momennya tuh cepat terjadi gitu. Jadi kita belum serius dengar. Yeah. Oh iya bisa kayaknya. Jadi karena pakai mic gini gitu, jadi kayak kontrol mereka juga kurang ini ya. Beda sama mic pegang gitu ya. Aku nggak tahu nama-namanya sih. Tapi memang beda sih. Mic sini ini memang kontrolnya agak susah. Iya kan nggak bisa. Nggak bisa ini. Jangan, tapi ini keren banget. Keren. Pasangan romantis ini kita tunggu kelanjutan hubungan mereka seperti apa. Lalu jadi gosip kita. Kenapa kita jadi saksi perjalanan mereka? Iya. Nggak tuh. Semoga aja mereka semakin langgeng hubungan, entah hubungan apapun terserah. Iya betul itu. Mau pertemanan, pacaran, nikah nanti. Sponsornya udah banyak katanya. Bener nggak lagi. Mungkin abis ini ada lagu pernikahan nih. Iya loh. Kita reaksiin ya. Dan abis ini kita reaksiin apa lagi nih di musikal kemarin. Kalian boleh komen di sini. Tapi sebelum komen harus subscribe dulu. Loncengnya dinyalain dan share video ini ke semua sosial media kalian. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.